Halo semuanya, selamat datang kembali di Minecraft Survival. Jadi di sini aku sedang nyari kayu spruce dan di sini aku mau bikin sesuatu gitu. Jadi aku butuh kayu spruce dan di sini tadi aku juga sudah sedikit mencarinya dan sudah aku tanam-tanam kembali di sini. Aku akan lanjut lagi nyari-nyari kayu spruce-nya. Di sini aku sudah hampir dapatnya 2 stack. Jadi mungkin aku akan nyarinya 4 stack gitu. Udah 3 stack dong. Aku mau nyarinya 4 stack. Jadi ya kita cari-cari dulu kayu spruce-nya. Karena di episode kali ini aku mau bikin kayak gerbang gitu. Jadi kita butuh banyak kayu di sini. Oke, kita ambil lagi nih yang di ujungnya. Mantap. Dan di sini tadi aku menemukan spawner juga, guys. Di sini tadi. Nah, di sini. Nah, masih ada nih daging-daging dari zombinya. Di sini ada spawner zombie. Nah, di bawah sini lumayan dekat spawnernya. Kita bisa bikin farm XP di bawah sini. Oke, kita kill dulu zombinya. Kemudian kita terangin dulu. Dan di sini agak itu ya, agak ke atas gitu atau agak ke daratan gitu spawnernya. Jadi lebih mantap juga sih. Cuman ini kalau kita mau bikin farm XP-nya terpaksa nih kita bikin sampai ke atas gitu. Jadi di sini kita dapat golden apple dan redstone juga. Kita ambil aja redstone-nya. Dan di sini ada infinity. Oke, nggak guna juga infinity-nya. Kita ambil aja yang ini, gunpowder sama coal-nya. Di sini kayaknya sudah malam, aku akan pulang dulu dan kita akan langsung saja mengerjakan proyek kita kali ini. Dan di sini aku juga main di Minecraft terbaru atau 1.15.2. Jadi di sini aku merasa agak ini ya, agak ringan sekarang Minecraft-nya. Beda pas pertama update dulu pas Minecraft 1.15 itu tuh berat banget Minecraft-nya. Sekarang udah agak ringan rasanya, jadi lebih enak gitu mainnya. Oke, dan di sini aku rencananya akan bikin sebuah gerbang di sini. Nah, kita akan bikin 2 tower juga. Terus di tengah-tengah airnya ini kita bikin gerbang masuknya gitu biar kapal-kapalnya tuh, misalkan di sini kita anggap aja ada kapal yang masuk gitu, jadi lewat sini dulu guys, lewat gerbang yang kita bikin nanti. Oke, dan di sini sudah malam, aku akan tidur dulu di rumah kita ini. Kita akan masuk dari jalan atas aja guys. Nah, di sini ya mati dong. Oke, nggak apa-apa. Aku juga udah tidur di sini. Kalau misalkan aku nggak tidur di sini, ya kita jauh banget guys pulang kembali di tempat awal kita atau di tempat pertama aku dulu itu yang sudah banyak aku bangun-bangun sesuatu di sana. Oke, untung aku udah tidur di sini. Jadi ya kita hidupnya di sini lagi gitu loh, atau respawnnya di sini. Oke, kita tidur dulu di sini. Dan di sini ada torch juga nih. Kenapa kok ada torch yang bertebaran di sini? Oke, kita tidur dulu sebentar. Oke. Dan sudah pagi di sini. Aku akan pakai ini dulu ya, armorku. Tadi kayaknya aku nggak pakai armor, guys. Makanya langsung mati gitu loh. Oke, kita akan langsung saja terbang lagi di sini. Aku akan nyusun-nyusun dulu nih makananku dan roketnya harus di sini. Air dong. Oh, no. Aku kaget ternyata di belakangku ada creeper. Aku lagi nyusun-nyusun inventory-ku gitu loh. Ternyata ada creeper di belakangku. Untung aja nggak meledak di rumah kita. Kita kill dulu semua mobnya. Oke, mantap. Dan kita ambil juga XP-nya. Dan sayang sekali XP kita hilang lagi di sini. Oke, nggak apa-apa. Besok aku juga akan bikin farm XP di itu, di tempat Ocean Monument-nya. Kita bisa bikin farm Guardian gitu. Jadi nggak apa-apa kita kehilangan XP dulu. Oke, kita sabar dulu nunggu ini, nunggu gerbangnya dulu selesai. Aku akan bikin langsung gerbangnya di sini. Pertama-tama aku akan mendatarkan dulu semua tanah atau dirt-nya yang ada di sini. Kita akan bikin segini atau mungkin segini. Nah, segini. Di sini kita akan bikin itunya dulu, tower-nya dulu. Oke, kita bikinnya mungkin 5 blok gitu atau 3x3 mungkin. Kita bersihkan dulu nih semua dirt-nya biar rapi gitu. Aku pikir segini cukup dan di sini kita tutup lagi nih. Nah, kita bersihkan lagi bunga-bunganya. Kemudian aku akan ngambil dulu spruce-nya di sini. Mungkin kita akan bikinnya segini towernya. Oke, kita lihat dulu. Kalau kita bikin segini kita dapat berapa nih jalannya? Oh, yap, kita bikin segini aja guys. Dan kita akan bikin agak tinggi nih towernya di sini.
kita sekalian aja pasang-pasang gitu. Oh ternyata di sana nggak bisa dipasang guys, nggak nyampe kayaknya. Ya udah kita pasang satu-satu aja. Kita lihat dulu dari jauh apakah kelihatan dari jauh towernya. Kalau misalkan nggak kelihatan kita tambah lagi gitu tingginya. Oke sudah mantap nih, sudah pas tingginya guys. Oke di sini aku akan bikin yang di sebelah sini juga. Kita akan bikin dulu atau lihat biar ngepas gitu dengan tower yang di sini. Oke, kita akan bikin lagi tiangnya. Nah, tepat di ini pohon ini. Kita hancurkan dulu pohonnya dan kita tandai dulu. Oke, mantap. Kita langsung saja bikinnya segini. Nah, seperti ini. Dan di sini dan di sini. Oke, kayaknya di atas ini juga perlu kita bersihkan deh biar nggak mengganggu nanti. Atau ya, ini daun-daunnya mengganggu nih. Nah kita hancurkan dulu secara manual daun-daunnya biar cepat gitu, karena kita akan langsung bikin towernya terlebih dahulu di sini. Jadi kita hancurkan dulu biar cepat gitu. Nah di bawah sini nih yang menghalangi tiangnya kita hancurkan. Oke mungkin kita akan bikin yang di sebelah sini dulu ya, kurang dong. Oh di sini cukup nggak ya, tinggal dikit lagi nih, 3 stack. Mungkin nanti dinding-dindingnya aku juga akan bikin dari spruce atau campuran dari kayu hitam ya. Oke, kita akan lihat dulu nanti kita akan pakai kayu apa. Mungkin kita akan pakai kayu putih juga nanti. Oke, mungkin segini cukup nih tingginya. Kita akan lihat dulu tinggi yang di sini berapa. Oke, kayaknya di sini agak lumayan susah nih kita mendarat di satu blok. Oke, aku akan coba dulu. Mudah-mudahan sekali coba berhasil gitu. Oke, berhasil di sini. Kita akan lihat tingginya 77. Oke, tingginya 77. Berarti kita akan bikin tinggi yang di sini 77 juga. Kita lihat dulu koordinatnya. Oke, kita akan pasang-pasang dulu. Ternyata di sini ada yang menghalangi gitu loh. Oke, 72, 73, 74, 75, 76, 76, 77. Oke, berarti satu lagi. Oke, mantap. Dan kita akan bikin yang di sebelah sini juga. Oke, semuanya sudah selesai di sini. Kemudian kita akan bikin lintangnya seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Biar nanti bisa kita bikin lagi kayak atapnya gitu. Mungkin di sini kita akan bikin pos pemantauan juga di atas sini nanti. Oke mantap juga. Kemudian kita akan bikin lagi ini garis lintangnya atau tiang lintangnya menuju ke tower yang di sebelah. Jadi kita akan pasang-pasang dulu nih di sini. Oke sip, sudah sampai di tower yang sebelah sini. Kemudian di sini kita akan bikin juga garis lintangnya seperti ini. Kemudian kita akan ke sana lagi. Oke, di sini sudah selesai dan di sini aku juga akan bikin lantainya guys di atas ini, karena di sini aku mau bikin kayak pos gitu, pos pemantauan gitu. Dan di sini aku akan meletakkan lantainya seperti ini dan aku butuh itu juga dong, crafting table. Di sini ada crafting table-nya nggak ya di dalam ender chest-ku? Oke, kita buka dulu. Oh, ini. Apa sih namanya? Tools kita ini. Oh ternyata masih ada nih crafting table-nya. Kemudian di sini aku akan bikin trapdoor dulu mungkin buat itu pagarnya di sebelahnya. Kita coba pasangin di sini guys. Nah, malah jadi dua dong. Kita coba ya kebalik dong. Berarti di sini kita harus bikin lagi blok di atas ini. Kemudian baru kita letakkan gitu loh. Ya jatuh guys. Kayaknya di sini kayu spruce kita kurang deh. Kita bikin segini aja tuh udah hampir habis. Berapa nih, tinggal berapa, tinggal 14 lagi. Berarti nanti kita akan cari-cari lagi. Nah seperti ini kita akan bikin pagarnya seperti ini guys, pos pemantauannya. Nah nanti kita akan bikin juga atapnya gitu. Oke, aku akan pasang-pasang dulu trapdoornya di sini. Kayaknya trapdoornya kurang, aku akan bikin lagi trapdoornya. Oke, di sini sudah selesai pos pemantauannya dan di sini ini kayunya kurang, jadi kayaknya aku harus nyari kayu lagi deh. Oke guys, di sini aku sudah selesai membuat gerbangnya. Kita akan lihat seperti apa. Dan seperti ini guys, aku bikin gerbangnya. Kemudian kita akan langsung saja ke sini. Kita akan lihat dari bawah dulu seperti apa. Seperti ini guys. Dan di sini tadi aku juga bikin dari fence gitu buat menutupi gerbangnya. Jadi aku meletakkan fence seperti ini dan ternyata kurang satu fence-nya. Oke, nggak apa-apa, nanti aja aku perbaiki lagi. Dan di sebelah sini
Aku juga meletakkan fans, tapi di sini nggak bisa dibuka, guys. Cuman segini doang fansnya. Kalau di sini kan kayak apa ya? Kayak gerbang gitu bisa ditutup gitu, guys. Kayak pintu-pintu kerajaan gitu. Oke, dan sekarang kita akan lihat lagi agak jauh, mungkin dari sini. Dari sini. Nah, dari sini. Oke, seperti ini gerbang masuk ke tempat kita. Agak apa ya, agak gimana sih gerbangnya, aku bikinnya kayak gerbang kerajaan gitu loh. Oke, nggak apa-apa, yang penting gerbang gitu. Dan kita akan langsung saja naik ke atas sini. Tadi aku juga bikin kayak atapnya gini di sini, dan di sini aku juga bikin torch, guys. Tapi aku bikin torchnya dari ini, dari campfire gitu loh. Kalau misalkan kita memakai torch yang kecil, jadi nggak kelihatan dari jauh, guys. Jadi makanya aku memakai campfire di sini biar dari jauh itu kelihatan torchnya gitu loh. Oke, kita akan masuk di sini. Aku juga bikin kayak benteng di sini, guys. Kita bisa memantau di sini siapa aja yang masuk ke tempat kita di sini. Kita bisa memantaunya dari sini. Dan di sini aku juga bikin ya sama seperti yang di sebelah sana, yang di sebelah sini. Di belakang sini juga ada jalan penghubungnya seperti ini. Rencananya di sini tadi aku juga mau bikin jalan untuk turun gitu loh. Tadi ya cuman kayunya nggak cukup dan waktunya juga sudah terlalu lama. Mungkin akan ku bikin kapan-kapan aja, mungkin kedepannya gitu. Dan di bawah sini untuk menahan jalan kita ini yang sedang ku injak ini juga belum ada tiangnya, guys. Rencananya aku juga mau bikin tiang penyangganya gitu, jadi nggak kelihatan melayang gitu, guys. Ada kayak penahannya gitu. Kalau yang di belakang sini sama dengan yang di depannya, cuman bedanya ini yang di belakangnya ada jalan penghubungnya gitu, guys. Dan di sini kita akan bisa bikin jalan juga di sini. Nah, kalau di sini gampang nih, kalau kita bikin jalan untuk naik, tinggal hubungin aja ke sini gitu loh. Tapi rencananya kedepannya aku mau bikinnya tuh jalannya kayak apa ya, memutar gitu, guys. Nah, di sini kita akan bikin mungkin dinding juga kedepannya, dinding yang lebih tinggi gitu. Oke, seperti ini gerbang kita. Oke, guys, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye semuanya. Bye.